Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midiana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Yulhi dan juga Minwon FT Island yang mengungkapkan perceraian mereka setelah 5 tahun menikah, guys. Jadi guys, setelah 5 tahun menikah, Yulhi dan juga Minwon memutuskan untuk berpisah. Tanggal 4 Desember, Yulhi melalui Instagramnya membagikan pengungkapan hal itu. Postingan Yulhi berbunyi bahwa dirinya menulis itu untuk berbagi dengan penggemar sebuah topik yang agak berat. Dan meskipun hatinya terasa berat, dia ingin membagikannya secara langsung kepada semuanya yang telah mendukung dan mencintai mereka. Setelah melalui banyak waktu, usaha dan juga diskusi, mereka memutuskan untuk saling mendukung di jalur yang berbeda, guys. Meski perjalanan mereka sebagai pasangan telah berakhir, peran mereka sebagai orang tua bagi anak-anak mereka tetap ada. Mereka berdua saat ini berkomunikasi dan merawat anak-anak mereka dengan kemampuan terbaik mereka. Lalu guys, setelah mempertimbangkan dengan cermat, anak-anak itu saat ini tinggal bersama dengan ayah mereka setelah mereka memutuskan bahwa yang terbaik bagi mereka adalah tetap tinggal di tempat mereka tinggal untuk mengakomodasi masalah yang realistis dan juga meminimalkan tekanan psikologis. Selain itu guys, dia juga sering meluangkan waktu bersama dan juga meminimalkan ketidakhadiran ibu mereka. Dia juga cukup khawatir dalam menyampaikan berita itu, mengetahui bahwa hal itu mungkin terjadi secara tiba-tiba dan membingungkan penggemar mengingat dukungan yang telah penggemar semua berikan kepada mereka guys. Namun karena itu adalah keputusan sulit yang mereka buat demi kebahagiaan satu sama lain setelah melalui pertimbangan yang panjang, dia harap penggemar dapat mengawasi mereka dengan pengertian yang hangat. Mereka sendiri guys pertama kali mengkonfirmasi hubungan mereka pada bulan September tahun 2017.